salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam murai bertajuk Bibi Sima didakwa menipu orang ramai. Bibi Sima bakal saman portal berita di Facebook. Penyanyi dangdut sensasi Bibi Sima meluapkan rasa berang terhadap beberapa portal berita terlihat di Facebook yang didakwa melakukan posting bersifat penipuan mengenai dirinya di media sosial. Menerusi IG story, Bibi Sima dilihat memaknai tangkap layar keratan artikel di Facebook, menegaskan bahwa pihak peguamnya bakal mengambil tindakan dalam masa 24 jam pada portal berita di Facebook yang dikenali sebagai informasi viral dan media puyuh jika posting mengenai Bibi Sima masih ada dalam portal berkenaan. Mendakwa portal berita terlibat telah menggunakan dirinya untuk menipu orang ramai, Bibi Sima turut memberikan amaran bahwa dia bakal mengambil tindakan terhadap sesiapa sahaja yang telah melakukan hantaran berunsur fitnah serta mengambil kesempatan kepada dirinya di media sosial. Kepada sesiapa sahaja yang memposting, memburuk-burukkan, menfitnah, mengambil kesempatan terhadap Sima, Sima akan mengambil tindakan, tegas Bibi Sima. Terdahulu Bibi Sima dilihat pernah mengambil tindakan terhadap seorang netizen dengan mendedahkan wajahnya di media sosial selepas mendapat kiriman message berbaur lucu di IG menerusi tangkap layar DM yang dikongsikan di IG. Individu lelaki berkenaan bertanya kepadanya berapakah deposit yang harus dibayar untuk bermain selama 2 jam. Sekian info hari ini dari Murai.